belajar nyetir sama orang tuaku sih, ya sama mamiku itu. Kalau momen, hampir semuanya tuh berharga, jadi menurut aku itu nggak bisa dilupain semuanya. Menurutku sih momen berharganya karena aku selalu dimasakin setiap hari ya. Ya dia sabar kan, dan juga aku secara pribadi juga bukan orang yang pandai otomotif, tapi dia benar-benar ngajari aku dari nol. Hampir setiap hari memang berharga sih, kayak sering curhat, ngomongin masalah kuliah, kadang juga ngomongin masalah cewek, kayak gitu. Sabar, penyayang, dan kuat. Sibuk, suka masak, sama suka bersih-bersih. Hardworking, full of love, I guess. Satunya, tegas. Malaikat, pemadam kebakaran, sama teman curhat. Mamaku tuh baik, perhatian, terus cantik mungkin. Mama, kalau misalnya nilai ujiannya aku jelek, jangan dimarah. Teman curhat paling baik sih, pendengar yang baik. Tetap jadi ibu yang terbaik. Selamat hari ibu, karena aku manggilnya Umi, jadi selamat hari Umi buat Umiku yang di rumah, tercinta. Selamat hari ibu. Buat mama, selamat hari ibu. Selamat hari ibu, mam. Selamat hari ibu, mama. Love you.